Putri muda pesulap Limbat Benazir Endang sama sekali tak menyinggung harta gonogini dalam gugatan cerai yang diajukan. Dalam gugatan di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Benazir cuma menyinggung soal perceraian dan hak asuh anak. Menurut Herdiansyah, setelah kelak resmi bercerai, baru muncul akibat hukumnya. Salah satunya persoalan harta gonogini. Namun, Herdiansyah belum memastikan apakah kliennya kelak akan ajukan gugatan harta gonogini atau tidak bila sudah resmi bercerai. Seperti diketahui, Benazir Endang gugat cerai Limbat di Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang Banten. Selain gugatan cerai, istri kedua Limbat ini juga ajukan isbat nikah, sebab pernikahan mereka dilakukan secara siri. Adapun sidang cerai mereka bakal kembali pada 25 Juni mendatang. Sejauh ini, pihak Benazir belum tahu apakah Limbat sudah menunjuk pengacara atau belum. Selama ini, pihak Benazir cuma melakukan komunikasi dengan majelis hakim. Limbat maupun perwakilannya tak pernah hadir di persidangan. Dapatkan update video terbaru beritaindonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng. Dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya!